Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, Al-Fadhil Ustaz Ali Gaddafi selaku imam dan khatib kita pada hari ini, sidang jemaah tetamu Allah yang dihormati Allah sekalian. Alhamdulillah dapat kita bersama untuk salat Jumaat pada hari ini. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Al-Qariah yang telah memberi kerjasama memindahkan kereta tuan-tuan daripada tapak parking surau pada hari Jumaat. Walaupun ada masih 3 atau 4 buah kereta lagi tidak bergerak dari 2 minggu yang lepas, InsyaAllah kalau tuan-tuan kenal kenderaan tu, tolong sampaikan salam saya minta diubah kereta. Saya perhatikan hari ini ada 3 atau 4 buah lagi yang masih tidak bergerak 2 minggu dah. Jadi tolong pentadbiran untuk kita alihkan kenderaan tu, sampaikan salam kami supaya alihkan kenderaan. Yang kedua, kami bagi pihak Aziz Tuan Kuasa mengucapkan selamat menyambut tahun baru. Marilah kita sama-sama berazam untuk memenuhkan surau ini pada waktu-waktu salat 5 waktu insya-Allah. Bawalah anak-anak, cucu-cucu tuan-tuan untuk sama-sama memenuhkan surau ini pada masa akan datang insya-Allah. Ketiga, dewan kita sudah hampir siap. InsyaAllah sebelum Ramadan ni kita akan boleh menggunakan. Jadi sekiranya ada-ada tuan-tuan yang berhajat nak buat majlis perkahwinan atau menyewa dewan, bolehlah berhubung dengan pihak Lejitan Kuasa untuk membuat penempahan. Sekian, terima kasih. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
أكبر الله أكبر لا إله إلا الحمد لله القائل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إنا أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مسلمين yang dirahmati Allah sekalian. Saya berpesan kepada diri saya dan hadirin jemaah sekalian, marilah bersama kita memperkasakan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala apa yang diperintah dan meninggalkan setiap apa yang dilarang. Mudah-mudahan dengan ketakwaan itu kita mendapat kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Khutbah pada hari ini akan membicarakan satu tajuk, iaitu penyatuan dan perpaduan ummah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam konteks masyarakat majmuk di Malaysia, penyatuan dan perpaduan ummah dilihat suatu penyatuan yang menyeluruh tanpa mengira latar belakang agama, bangsa dan budaya, demi kestabilan dan keharmonian negara. Dalam proses hidup bermasyarakat, kita tidak dapat lari dari berinteraksi dan bergaul dengan komuniti dan masyarakat yang pelbagai agama dan bangsa. Bahkan, ia merupakan suatu tanggungjawab akhlak dan kepribadian Muslim untuk berdakwah dan mempromosikan hubungan baik kepada yang bukan Islam. Hadis daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika mengutuskannya ke Khaybar dan memerintahkannya menyeru orang-orang Yahudi kepada ajaran Islam, fa wallah la ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min an yakuna laka humrun na'am. Maksudnya lebih kurang, demi Allah, sesungguhnya Allah memberi hidayah kepada seseorang lelaki melalui tanganmu adalah jauh lebih baik bagimu daripada unta merah, yakni harta yang paling berharga dan bernilai ketika itu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ia juga bertepatan dengan seruan Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Hujurat ayat yang ke-13 yang telah dibacakan di awal khutbah tadi, yang bermaksud lebih kurang, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian daripada kalangan lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kalian dalam pelbagai bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling berkenal-kenalan, yakni beramah mesra antara satu sama lain. Sesungguhnya semulia-mulia manusia dalam kalangan kalian di sisi Allah ialah orang yang lebih bertakwa antara kalian, bukan yang lebih dari sudut keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya. Antara inti pati hikmah kandungan surah Al-Hujurat ayat ke-13, Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia di atas muka bumi ini terdiri daripada pelbagai kaum dan keturunan serta menganut pelbagai agama dan budaya. Justru dalam kehidupan bermasyarakat, kita tidak perlu membezakan seseorang hanya kerana berlainan agama dan bangsa. Allah menciptakan manusia
berbeza-beza agar kita saling kenal mengenal dan saling menghargai antara satu sama lain. Bahkan kita dilarang untuk membenci, menghina dan menghamburkan kata-kata kesat terhadap orang lain hanya kerana alasan berbeza agama dan bangsa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sejarah pembentukan negara Madinah membuktikan bahawa Islam berjaya mengurus masyarakat majmur sehingga membawa kekuatan kepada Madinah. Berbeza perbezaan agama, kepercayaan, warna kulit, suku kaum, adat resam dan budaya dapat ditangani dengan bijaksana oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku ketua negara telah menggubal Piagam Madinah yang bertujuan membina hubungan baik dalam masyarakat majmur yang terdiri daripada pelbagai kaum, suku dan puak seperti kaum Arab yang terdiri daripada suku Aus dan Khazraj yang merupakan imigran dari Arab Selatan serta suku Arab lain pula yang menetap di Madinah. Namun begitu, tidak dinafikan kadangkala dalam setiap perhubungan dan urusan kehidupan wujud sifat perbezaan terhadap sesuatu perkara ataupun isu. Lebih-lebih lagi melibatkan perbezaan ideologi. Ia seterusnya boleh mencetuskan dan mengheret kita ke lembah perselisihan dan perkauman sempit tanpa kesudahan. Oleh itu, perbezaan ideologi perlu diurus dengan baik dan lebih matang agar tidak berlaku permusuhan dan ketegangan kaum dalam masyarakat setempat. Oleh itu, marilah kita kembali kepada penyatuan dan perpaduan ummah demi kelangsungan pembangunan modal insan di negara kita agar dapat diperkukuh. Begitu juga dalam mengukuhkan perpaduan bangsa di negara kita, sinario mentaliti fahaman perkauman sempit perlu dikikis dan dihindarkan dalam kerangka masyarakat majmuk di Malaysia. Ini kerana situasi ini merugikan negara dan generasi akan datang. Asas kestabilan dan kemakmuran negara perlu disemai agar pembentukan negara jauh dari perpecahan yang membawa kepada kelemahan tadbir urus negara. Oleh itu, pimpinan umat perlu mencari ramuan terbaik untuk terus menonjolkan agenda kebersamaan dan kesatuan ummah. Acuan ini dapat dilihat dengan pembentukan negara Madinah terdiri daripada kepelbagaian masyarakat majmur yang memerlukan sebuah kontrak sosial untuk membina hubungan yang baik dalam masyarakat. Oleh itu, baginda sallallahu alaihi wasallam menggariskan beberapa perkara yang perlu diberi keutamaan dengan hak dan tanggungjawab masyarakat Islam serta penduduk tempatan Madinah. Persefahaman dengan masyarakat bukan Islam, terutama kaum Yahudi, dan penyusunan sistem politik. Sehubungan itu, bermula dari hari ini, usaha-usaha ke arah kesatuan ummah perlu disemai dan dibajai bagi membina semangat masyarakat majmuk yang harmoni. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kejayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangunkan negara Madinah yang mempunyai masyarakat majmuk merupakan peristiwa yang bersejarah dan menjadi model ikutan ummah dalam sejarah perkembangan ketamadunan Islam. Usaha yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah suatu usaha yang mudah. Ia memerlukan pengorbanan dan kesungguhan jiwa, saling bertoleransi dan memupuk sifat sabar yang tinggi biarpun hasil kemakmuran dan keharmoniannya dapat dilihat 1000 tahun lagi. Perlu untuk kita ketahui bahawa perpaduan yang berunsurkan kezaliman adalah salah dan haram di sisi ajaran Islam. Sebaliknya, perpaduan dan kerjasama atas dasar kebaikan, islah dan keadilan untuk kestabilan negara adalah hal yang perlu untuk kita usahakan. Sudah tentu kesan penyatuan dan perpaduan ummah ini sangat besar kepada masyarakat dan ummah. Ia menjadi inspirasi dan kekuatan dalam jati diri, kehidupan individu dan komuniti serta dapat menyemai perpaduan dan keharmonian negara. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kesimpulan yang dapat diambil daripada khutbah ini adalah Islam adalah agama yang mengajak kepada penyatuan dan perpaduan ummah meskipun berbeza agama, fahaman dan budaya. Yang kedua, para pemimpin hendaklah bertanggungjawab memastikan penyatuan dan perpaduan ummah terlaksana dan terpelihara. Dan yang ketiga,
negara akan menjadi kucar kacir hingga musnah dan hancur sekiranya tiada lagi perpaduan dan penyatuan ummah terlaksana. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu, kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu, dan tidak mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Al-Mumtahanah ayat 8. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azhim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا يوم المبارك أن تخشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah bersama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepada-Nya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ رقيتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلامور سلطان شرف الدين إدريس شاه الهاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الهاج. اللهم أديم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي أهل سلامور تنكو أمير شاه ابن السلطان شرف الدين إدريس شاه الهاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مسلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. يا الله kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf harta melalui perbadanan wakaf Selangor, dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran dikarenakan perbuatan rasuah. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah, ya Allah, masjid dan surau di negeri Selangor, rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Dan tidak lupa kepada jemaah dan ahli kariah masjid yang tiada bosan untuk menginfakkan sebahagian hartanya demi kemakmuran dan pembangunan Masjid An-Nur
agar diberkati dan dilimpahkan rezeki yang barakah buat mereka dunia dan akhirat, dan diringankan langkah mereka untuk ke masjid ini. Allahumma ya rafi'al bala idfa'anna hadzal waba' wal bala' wal marad wal syada'id wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimish shalah.